Pemirsa, seorang sopir angkutan kota di Semarang, Jawa Tengah mengajak anaknya yang masih bayi saat mencari penumpang di jalan raya. Bayi yang masih berusia 3,5 bulan ini terpaksa dibawa lantaran tidak ada yang menjaga setelah istrinya meninggal dunia. Guys, papaku lagi nyupir sambil gitu ngerti. Bilqis Hoirunisa, bayi berusia 3,5 bulan ini harus turut menghirup pekatnya asap kendaraan dan teriknya cuaca di kota Semarang, Jawa Tengah. Ayahnya Nurul Mukminin yang bekerja sebagai sopir angkot trayek Johar Mangkang terpaksa Bilqis ikut bersamanya. Setelah istrinya Aryani Dwi Setyowati meninggal dunia pada November 2019 lalu. Selain Bilqis, Nurul Mukminin juga harus berjuang menghidupi anak pertamanya, Bilqis Hoirun Najwa, yang masih berusia 7 tahun. Nurul Mukminin sendiri juga harus segera melunasi dalam waktu 6 bulan terkait biaya persalinan Bilqis yang masih menunggak 10 juta rupiah di rumah sakit. Sementara penghasilannya per hari dari membawa angkot hanya sekitar 50 hingga 100 ribu rupiah saja. Keputusan membawa bayi saat narik angkot itu juga tidak jarang membuat Nurul menerima banyak cibiran, baik dari tetangga maupun penumpang. Mereka menganggap Nurul kejam sebab tega membawa bayinya saat bekerja. Namun di sisi lain banyak pula orang yang simpati dan menaruh rasa iba kepada Nurul hingga memberikan uang lebih saat membayar ongkos angkutan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.